Assalamualaikum teman-teman, welcome back to Aroma Story. Di video kali ini kita mau jalan-jalan ke Masjid Raya Al Jabar. Ikutin videonya sampai selesai ya. Jangan lupa subscribe. Kita naik komuter lain dari stasiun Cimahi ke stasiun Cimekar. Hey Beb. Ya. Yeah. Lagi di mana ini? Stasiun Cimahi. Mau ke mana? Mau ke Jabar. Naik kereta apa? Kereta Bandung Raya. Turun di? Di Stasiun Cimekar. Oke. Okay. Alhamdulillah karena kita perginya saat weekday jadi keretanya lumayan sepi. Oh iya, kita berangkat ke Jabarnya bareng adik aku ya, namanya Anin. Setelah sampai di stasiun Cimekar, teman-teman bisa ke pinggir stasiun ini ya. Nah, di sini ada akses jalan menuju ke Masjid Raya Al Jabar. Teman-teman boleh kalau misalnya memilih untuk jalan kaki ataupun mau naik ojek juga di sini tersedia. Harga untuk ojeknya yaitu Rp10.000.
Hai Beb. Hai. Lagi di mana kita? Di Al Jabar. Di Masjid Al Jabar ya. Sekarang kita mau kemana ini? Kan kita mau pulang. Mau pulang ya? Kayak gimana? Seru nggak di sini? Seru, enak. Ramai nggak di masjidnya? Kalau di sini sih terhitung ya nggak tahu ramai sekarang sih. Mungkin weekday ya. Karena weekday ya, jadi sepi. Iya. Oke, ini kita lagi ada di akses untuk keluar. Keluar ya. Oke, teman-teman. Terima kasih udah nonton semua video kita. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Oke, oke. Subscribe, like, dan juga komen. Oke, Beb. Ini kita sekarang mau ke Stasiun Cimekar. Dari Masjid Al Jabar. Oke, ini kita jalan kaki nih. Iya. Selain jalan kaki gimana? Naik ojek. Naik ojek berapa? 10.000 aja. Dari mana tadi naiknya? Naiknya dekat pintu rel. Dekat itu ya pintu rel. Kereta api tarifnya 10.000. Iya. Oke, kalau jalan kaki juga bisa ya? Bisa. Kurang lebih berapa menit nih kita jalan kaki? Kisaran 10-15 menitan. 10-15 menit ya. Oke. Gimana yang jalan sih? Mau lari juga boleh. Gimana kecepatannya ya? Iya. Kecepatan dalam berjalan. Oke, teman-teman. Nanti kalau misalnya yang mau berangkatnya juga di sana ditawarin juga ya. Iya. Di dekat stasiun Cimekarnya, di luarnya banget tuh ada tukang ojek yang nawarin. Jadi teman-teman yang mungkin praktis cepet gitu ya, maunya naik ojek aja boleh. Mau jalan kaki santai juga boleh. Dari stasiun Cimekar ini selain dekat ke Al Jabar, dekat kemana lagi nih, Beb? Ke GBLA. GBLA itu apa? Gelora Bandung Lautan Api. Itu nama stadion. Stadion. Ya, stadion. Sepak bola. Sepak bola. GBLA. Iya. Berarti Gede Bage ya. Ya, ini Gede Bage maksudnya. Kalau nonton bisa. Jarang juga sekarang pertandingan di sana. Kalau ada pertandingan di sini nih ya. Ya, tapi udah jarang. Stadion GBLA. Dari sini kita langsung kemana ini, Beb? Belok kiri ya teman-teman. Udah ada jalurnya gitu ya. Udah disiapkan khusus untuk teman-teman yang jalan kaki. Nah, itu dia stasiun Cimekarnya, udah kelihatan ya teman-teman. Jadi kita menyusuri jalan yang ada di ini rel kereta. Ini kita jalan di sini. Dan itu stasiunnya. Gimana, enak ya? Enak. Sebelumnya kan kita di stasiun yang lama ya. Jalannya gimana? Enak juga sih. Tapi muter ya. Iya, muter. Dan lebih jauh. Ini juga cuacanya adem, karena emang lumayan mendung ya. Oke teman-teman, sekian lah ya tips dari Aroma Story, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dulu ya yang belum.
Lagi di mana, Beb? Lagi di mana ini? Stasiun Cimakar. Kayak kebanyakan yang turun di sini pada mau ke mana? Mau ke aja, Bang. Oke. Okay. Oke teman-teman, terima kasih ya udah nonton videonya dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.